Oke, lanjut kita tuangkan minyak karena sudah ini sudah matang dan sudah dikasih bumbu pedas instan yang level 1. Kita coba dulu, nanti kapan-kapan kita coba yang level 2. Ini ada cabai rawit, kemudian kita tambahkan bumbu instan pedas yang level 1. Kita juga taruhkan cabai rawit, kita aduk-aduk dulu sampai merata, baru kita santap dia. Ya. Ya. Sip, selamat makan.